Hai. Hai. Kami kembali lagi. Part 2. Kuda rendang. Kuda rendang. Kuda kepang. Saksikan guys sini. Nah, di mana? Di sana. Oke, kita mulai. Pertama-tama yang akan masuk adalah Abi. Abi ini berasal siapa dulu? Siapa nama abang siapa? Gabung aja semua. Oh, bisa gabung. Ini yang masukin siapa? Nanti yang nyadarin siapa? Jangan semua masuk. Enggak boleh ngomong anjing ya, di sini yang banyak setan anjing. Ayo dah, ini awas ini. Ah, ini kan bisa tuh. Udah ya. Ini masuk bersama ya? Iya. Oke, guys, kita lihat cara masuk bersama bagaimana. Kita tuh udah masuk. Nih guys, part 2-nya sangat menegangkan. Aikal jangan diganggu, Aikal nanti kena. Duduk sini, di sini baik-baik. Duduk sini, enggak apa-apa. Awas. Bapak sini apa dulu? Nyampe di sini ya, kita lihat ya. Ada berapa yang masuk nih antuy? Banyak. Berapa? 5. Ada yang jadi monyet enggak? Belum ada ya. Semua ini kuda ya? Itu kenapa diapain tuh, tuy? Hah? Semuanya masuk, guys. Tadi ada jinnya yang bisa diajak ngomong. Siapa tadi minta es tadi itu? Bisa monyetnya minta es ya? Iya. Ini kebetulan teman-teman semuanya adalah kemasukan kuda. Jadi kita tidak bisa ajak komunikasi karena kuda pada dasarnya tidak bisa ngomong. Aikal jangan naik-naik. Takut. Bapak jangan naik-naik. Kita lihat ya. Ini nggak dibuat-buat, guys. Goyangannya pun kalau ditiru pun susah. Nah, jadi ini kenapa ini nggak nyala nih musiknya? Ya, musik orang tukang musiknya ternyata memasukkannya juga. Ini mau keluar nih? Enggak, minyan. Oh, mau ditambah tenaga ya? Oke, semoga sehat-sehat selalu. Yang ada di dalam raga Abi sehat-sehat selalu. Semuanya gue yang teman-teman. Nah, itu kira-kira yang paling galak yang mana tuh? Yang paling agresif? Abi itu bahaya, jangan dideketin ya. Karena dia termasuk rajanya raja, kudanya kuda. Jangan lupa teman-teman, main ini khusus untuk yang profesional. Bagi yang tidak bisa main ini, jangan coba-coba. Karena bila tidak ada yang menyadarkan ya tuy, ini bisa kabur kemana-mana ya. Itu ngamuk-ngamuk. Itu kemasukan apa tuy? Masukan buaya. Aikal, jangan deket-deket Aikal. Sini. Jangan deket-deket. Nanti tuh marah. Biasanya teman-teman, ini kudanya bisa diajak salim. Itu masuk apa tuh? Ini kok masuk sini? Ini minta apa nih? Minta lagi ya. Ntar tunggu ya. Itu makanannya. Ayo. Makan situ enak. Ya enak lah untuk kuda enak. Ini bisa sadar sendiri nggak, Fa? Bisa sadar sendiri nggak? Nggak bisa. Nggak harus disadarin ya. Makanya harus butuh orang profesional. Ini minta apa lagi nih? Minta nih, kayak. Sini. Kalau gitu sambil dipukul lah. Minta dua-duanya. Minta lagi nih. Abi minta. Keluar. Emang bisa dia ngomong? Enggak. Kok mau keluar? Emang ditawarin keluar? ini kemasukan apa nih? Harimau. Hati-hati ya, jangan dekat-dekat ya teman-teman. Iyalah om, bajunya kan harimau. Iya. Macan. Ini macan. Macan lebih galak ya. Itu ngamuk tuh, Ini nih.
Mau keluar, bantuin, bantuin, tolong. Itu masuk apa, Ban? Udah keluarkan nih. Ini yang ini. Terus kok kayak orang enggak keluar? Nah, ini udah keluar, udah capek, udah capek. Ini awas. Bahaya kali kena ini ya, hati-hati ya. Hati-hati kena ini. Nah. Bareng ya. Berarti ini kembar ya, Van ya? Ini kudanya kembar ya? Kayaknya. Kembar ya? Bisa. Wayang paca namanya. Wayang apa? Wayang paca, ya kabar. Yang paling garang mana? Yang paling dua ini ya, hebat ya. Ini apa namanya? Ini keluar nih ya. Keluar. Jangan coba-coba. Keluar. Alhamdulillah keluar. Kuda paca sedang beraktraksi. Ini dinamakan goyang apa, Dek? Tarian apa? Tarian kuda renggong. Teman-teman yang mau menyaksikan, datang aja ke hutan Amazon. Ini adalah hutan fiktif yang ada di Indonesia. Tempatnya cuma kita yang tahu. Oke ya. Part 3-nya kita. Jangan deket-deket sini. Jangan dimakan ya. Nah, ini bagus nih. Ini kemasukan macan tadi ya. Macannya bagus, keren sekali. Jangan deket-deket. Hah? Ya udah, sini duduk aja. Jangan ini. Jangan deket-deket. Tuh, itu. Itu minta pada makan tuh. Makan semua, makan dulu, makan. Kasih makan. Jangan rebutan. Makanannya bunga. Ya ini satu lagi. Makan. Ini kok nggak bisa keluar? Payah keluarnya. Mati pun nggak bisa kita keluarin. Udah keluar, alhamdulillah ya, semuanya selesai. Satu lagi. Apa ini? Aduh, gimana tuh? Aduh. Oh, sini botolnya apa? Bahaya nih. Jabi ini belum lapar, belum sadar nih. Jangan makan beling lah, bahaya lah. Jangan makan beling lah, bahaya. Keluar aja. Jangan makan beling lah, bahaya ya, udah. Oh, teman-teman, jangan dicontoh ya. Ini sebenarnya adegan budaya kita, jadi hanya anak-anak pribumi aja yang boleh memainkan ini. Udah sadar dah. Enggak mau. Coba dirayu-rayu dong, di alus-alusin. Nah, dirayu. Ini sadarin dari tadi enggak sadar. Enggak, es krim.
mau keluar nih. Dah itu Abi bantuin dulu tuh, dia mau keluar. Dah lah, keluar dulu nih, nanti kita bikin part 3-nya. Ayunan, ayunan. Udah keluar kan semuanya? Udah. Jadi monyet. Kalian kok suaranya pada kecil-kecil? Kenapa kecil-kecil suaranya? Coba gede-gedein dong. Gitu. Kenapa kecil-kecil sih suaranya? Halo gitu. Halo. Ih, kecil imut banget. Ini normal suaranya. Ini kok enggak? Suara kalian kok jadi berubah sih? Ini kau makan apa nih? Jangan. Kita di sini gila bersama, nggak apa-apa. Kita. Nggak apa-apa gila, yang penting kita sehat. Coba pargoy, coba pargoy. Goyang ini tengge-tengge yang di Afrika, siapa yang tahu? Tengge, coba tengge-tengge. Tengge. Nah, itu tengge-tengge ya, itu tengge-tengge tuh. Gak boleh. Tengge-tengge di sini-sini aja, jangan pinggir-pinggir. Banyak duri. Nah, tengge-tengge. Tengge. Kita pulang ya, udah sore pulang, mandi dulu. Bang, kita pulang ke Ramatullah boleh, Bang? Janganlah ke Ramatullah, mending kita ke itu aja, ke kolam. Mandi bisa mandi nggak? Kuda bisa mandi nggak? Bisa. Nanti berenang kelelap. Ausalin, Mak. Aku keluar, Mak. Keluarin dulu, keluar. Orang mau pargoy. Keluar semua. Tadi masuk, sekarang keluar. Ini masuk lagi ya? Ini mau masuk lagi. Ini nggak capek apa, Bi? Nggak tahu. Orang kalian yang ngerasain. Aspan. Ayo. Ada berapa orang yang masuk, Bi? 3. Jadi teman-teman, inilah sekali lagi, ini hanya boleh dimainkan hanya untuk kawan-kawan yang profesional. Ini latihannya tidak sehari dua hari. Berapa tahun, Bi, latihannya, Bi? Ini sih
ngisi. Oh, ngisi pokoknya teman-teman harus ngisi butuh 2 tahun ya minimal. Sehari pun bisa. Sehari pun bisa tapi hasilnya tidak bagus. As di bawahnya ada orang, ada orang. Ya. Ada opar-opar mau ikutan juga? Enggak. Kalau orang baru bisa nggak, Bi? Enggak, harus terlatih dulu ya. Isi dulu, isi pokoknya. Oh, Aikal ini nggak bisa ya yang? Dia harus bantu masuk badan apa? Oh, gitu. Kalau Om bisa nggak? Kalau ada pegangan? Janganlah ya. Lebar kami ini pegangannya buat. Ada Om pegangan? Ada di belakang Om banyak. Ada 2 orang. Om Randi, Bang Randi. Di Bang Randi mah sana lah. Ya udah main goyang-goyang lagi dong. Ayo. Itu udah keluar apa masuk sih? Aikal, sini Aikal duduk sini Aikal. Halo. Ada kata-kata untuk main permainan ini? Apa kesan dan apa pengalaman Opar setelah mulai permainan ini? Takut, apakah senang, bahagia? Bahagia, lucu soalnya. Lucu ya, soalnya bisa hiburan ya. Hiburan bikin hiburan. Tapi berbahaya juga, harus ada yang menyadarkan. Gak boleh sembarangan. Kalau di kota Jakarta ada gak kayak gini ntar? Gak tahu sih. Gak tahu ya, kita cuma anak pedalaman doang yang permainnya begini. Begini aja kita udah senang. Aikal, sini Aikal. Jangan lari, dah. Duduk. Awas, kena ininya loh. Ini rapan ini gak bisa masuk ya, kenapa ya? Dia masuk gak sih? Tahu. Enggak ah, Nang, ada endang ya tuh. Udah lah, rapan masukin sekali gak pernah amat masuk. Udah kepang kan ada yang kedip. Itu kedip tuh si Anu, si... Siapa? Bagas. Salam. Pinter sekali. Ini namanya kuda yang sopan dan santun, iya, berbakti bener kepada seluruh orang Indonesia. Masyarakat baik di luar kota maupun di dalam kota. Semuanya kuda ini akan kita bawa kemana? Suku-suku budaya kita ya. Kita akan bawa. Bisa nggak ini kuda ini kita diajak terbang ke? Oh nggak boleh ya? Ke Amerika gitu, nggak bisa ya? Mau salam. Hah? Orang zaman dulu ya di sini aja jaga Indonesia. Ini penjaga Indonesia. Kera dulu. Kera? Oh dari kera ya? Jadi teman-teman cerita Sun Gokong itu sebenarnya asli dong. Kera Sakti. Salah Sun Gokong. Kera Sakti mana aja? Itu kemana tuh anak dua itu? Jangan jauh-jauh. Dia dipantau, tolong dipantau. Nah, udah capek nih. Oke lah, kita lanjut part 3-nya ya. Oh, hah? Masih ya, udah. Masih ini mau masuk keluar nih. Keluar lah. Lah, kita lanjut besok part 3-nya ya. Part 10. Dadah dulu. Sampai ketemu lagi di channel Rafis 93. Part 3-nya kita nantikan besok. Dadah, Pe. See you. Jangan lupa mampir ke pangkalan kopi. Jangan lupa subscribe YouTube Rafis 93.